Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kanal SH Pro. Kali ini Babe masih ngomongin tentang film Ghost Doctor nih. Jadi buat sahabat SH Pro, bahwa episode 13 dan 14 yang kemarin belum muncul hari ini ya mulai bisa ditemukan lagi kayak begitu. Bisa ditonton lagi kelanjutan dari kisah perjalanan roh dokter atau profesor Cha Yongmin dan juga kisah dokter yang dirasukinya yaitu dokter Go Sengtak gitu kayak gitu ya namanya susah banget nih. Jadi ini menarik buat diungkap, tapi ini tentu saja Babe ungkapkan ini dalam konteks perkuliahan nulis kreatif nih. Karena dalam kuliah menulis kreatif tuh ada dibahas persoalan bagaimana kita melakukan riset ya. Salah satu riset itu adalah mengulik film-film referensi, dan film referensi ini tidak terbatas film dokumenter kah, film layar lebar kah, atau sinetron, bahkan drakor-drakor Korea pun tentu sangat menarik kayak begitu. Jadi ini juga Babe harus menampilkan kembali tentang bagaimana pembedahan atas film atau drakor Ghost Doctor ini sesuai permintaan dari para teman-teman juga kayak gitu ya. Karena dari episode yang lalu bahwa penjelasan Babe terkait dengan riset film referensi ternyata juga mendapat sambutan yang bagus. Dan itu beberapa teman mendm kayak gitu ya, mendirect message dan meminta tolong diulik lagi sedikit kisah tentang Ghost Doctor kayak gitu, terutama untuk episode terbarunya. Jadi ini kan jadi semacam spoiler ya, jadi mengungkap bagaimana kelanjutan dari kisah di UGD-nya pembedahan jantung kayak gitu, kardiovaskular kayak gitu. Ini menarik sekali kayak gitu. Jadi kalau beberapa PR ya, PR bahwa dalam kisah selama episode 1 sampai 12 sendiri sudah menyimpan banyak magma konflik kayak begitu. Konflik antara manusia dengan manusia ya, terutama sama dokter kayak gitu ya. Antara manusia dan roh ya. Tapi tidak bisa menyebutnya hantu, tapi roh lah kayak begitu. Karena ini kan mereka belum meninggal, tapi masih berupa roh kayak begitu. Lalu antar roh dan roh kayak gitu. Antara roh yang masih dalam posisi koma dan roh yang memang sudah meninggal kayak gitu. Tapi dia belum pulang secara utuh ke alam sana kayak begitu. Dan ini ditampilkan sangat baik sehingga kita dalam, meskipun ini menampilkan cerita tentang roh, tapi film Ghost Doctor ini, drakor Ghost Doctor ini tidak terkesan serem kayak gitu. Malah jatuhnya malah terkesan sangat ilmiah buat Abe itu kayak begitu ya. Sangat ilmiah kayak begitu. Konflik-konfliknya juga natural kayak begitu dan ada banyak persoalan human interest-nya di sana kayak begitu. Lalu soal teknis tuh jangan ditanya lagi. Baik teknis pengambilan gambarnya, teknis produksi filmnya, sampai detail-detail kayak teknik kamera atau editing sudah nggak perlu dikomentarin lagi deh. Pokoknya ini udah jagoan banget filmnya kayak gitu. Jadi ini makanya layak untuk menjadi referensi. Kalau untuk segi teknis kita bisa belajar banyak tentang pengambilan gambar, tentang sekuensi dan seterusnya. Editingnya kita bisa belajar banyak juga tentang bagaimana cut-cut dari gambar-gambarnya itu sangat enak dilihat, dinamis ya. Dan kita merasa tidak terganggu dengan pemotongan gambar itu atau perpindahan scene per scene-nya kayak begitu. Nah yang menarik tentu saja kita akan, Babe lebih akan ulik persoalan Ghost Doctor episode 13 dan 14 yang filmnya sudah bisa dilihat ya, di tentu saja di kanal tertentu ya tentunya ya. Tentu saja lebih mengulik sisi kreatif dari penceritaannya kayak begitu. Bahwa dalam episode 1 dan 12 kita sudah diperkenalkan tentang bagaimana dokter atau Profesor Cha Yongmin ini pertama kali dirasuki oleh roh di kamar bedah. Lagi itu posisinya adalah dokter magang yang belum pengalaman untuk melakukan bedah. Bedahnya bedah jantung. Jadi jangan bedah biasa, tapi bedah jantung. Ini hanya yang tingkat dewa, profesor yang bisa melakukan ini, kayak begitu. Tapi dokter Cha saat itu masih muda, masih magang, dirasuki oleh roh. Sehingga dalam sekejap rumah sakit UGD menjadi gempar. Seorang dokter magang bisa melakukan pembedahan jantung, kayak begitu. Dan akhirnya dikenal dia. Dari dokter dia naik pangkat sampai akhirnya menjadi profesor dan menjadi pakar bedah jantung di rumah sakit itu. Nah, satu titik terjadi peristiwa kedua, lanjutannya lagi itu. Bagaimana ada kecelakaan yang terjadi, ya bukan kecelakaan tapi lebih tepatnya adalah
kecelakaan yang sengaja ya, ada pihak yang sengaja ingin mencelakakan dokter atau Profesor Cha ini kayak gitu. Lalu dia koma sampai sekarang, sampai episode 13-14 tuh masih koma posisinya. Dan terjadi pengulangan bagaimana roh dia, roh dokter Profesor Cha merasuki dokter Go yang sebenarnya dokter yang jenius, cerdas secara teori, tapi minim dalam praktek. Karena dia punya pengalaman traumatik yang sangat mendalam. Dia pernah tewas, tenggelam, hampir tenggelam ya, tenggelam, dan bapaknya meninggal, dan dia akhirnya diselamatkan di UGD, di rumah sakit yang sama. Kebetulan rumah sakit itu adalah punya kakeknya, kayak gitu. Nah, di 13-14 ini, episode 13-14 ini, kita akan mendapati konflik tentang siapa dokter yang menyelamatkan Dr. Go. Dokter muda yang ganteng dimainkan oleh Kim Boom ya, ganteng banget. Terus dia yang kerasukan kemarin itu kerasukan Profesor Cha. Ternyata ketika dia diselamatkan di UGD itu ya, ternyata yang menyelamatkan adalah namanya Dokter Ban. Itu dokter senior di rumah sakit itu. Dan ternyata bahwa peristiwa penyelamatannya itu tidak semata-mata murni karena keahlian Dokter Ban. Tapi dia pun dirasuki oleh seorang dokter yang lebih senior lagi dan ahli bedah. Dan siapa? Seperti dugaan Babe yang episode yang lalu disampaikan bahwa yang merasukinya itu adalah yang kemarin-kemarin disebutnya dipanggilnya tes gitu ya. Tapi ternyata Dokter Oh namanya. Dokter Oh ini pakar bedah jantung juga kayak gitu ya. Dan dia meninggal dalam posisi ketika tertidur di rumah sakit karena lelah. Setelah melakukan berbagai operasi, tindak operasi kayak begitu, duduk, tertidur, dan meninggal kayak gitu. Meninggalnya dramatis. Jadi ini mengingatkan kita pada orang-orang baik ya, orang-orang soleh kayak gitu, meninggalnya dalam keadaan duduk, meninggal. Jadi nggak pakai sakit lama-lama kayak gitu. Nah, pada akhirnya terjadi peristiwa yang pertama kalinya tuh, jadi soal bagaimana dokter bedah dirasuki oleh dokter ahli bedah juga. Kali ini yang dirasuki adalah Dokter Ban ternyata. Dokter Ban itu sampai sekarang masih ada di episode ini sebagai dokter senior di rumah sakit itu. Ya, dokter senior ternyata dia pun dirasuki oleh Dokter Oh. Ya, dan karena merasuknya itu, ya, dia bisa menyelamatkan Dokter Go kecil kan waktu itu tenggelam sama ayahnya dan sampai dia hidup. Singkat cerita. Di 13 ini kita bisa dapat jawaban soal siapa yang menyelamatkan Dr. Go waktu kecil. Dan ternyata itu adalah Dr. Ban. Tapi Dr. Ban dirasuki oleh arwah Dr. Oh. Sebenarnya di episode sebelumnya juga sudah ada benang merah disampaikan. Bagaimana beberapa kali si Dr. Ban ini memandangi foto, ya, foto rumah sakit itu, bagaimana Dokter Oh ini berdampingan dengan kakek dari Dokter Go, gitu ya. Jadi ada sering ditampilkan nih bahwa di foto di rumah sakit ada foto menampilkan Dokter Oh berdampingan dengan Dokter Go, dengan kakek Dokter Go. Lalu di rumahnya Kristal ya, itu ada juga bagaimana Kristal dan mamanya didampingi oleh Dokter Oh, karena ternyata Dokter Oh ini adalah kakek dari Oh Kristal. Kayak gitu. Ya, jadi ini makin menarik ceritanya nih. Jadi makin menarik lagi ternyata ya bagaimana hubungan kakek ya, kakek dan kakek ini sangat akrab sampai mereka sempat terbesit pikiran tuh untuk perbesanan. Bagaimana agar si Dr. Go ini nanti kelak akan dinikahkan dengan Dr. Oh kayak gitu. Dan sampai sekarang di episode dari 1 sampai 14 ini mereka memang sangat akrab. Sangat akrab. Jadi memang meskipun akrab tapi tidak terjadi hubungan percintaan seperti yang kita bayangkan ya, seperti FTV ya, tapi sekedar betul berteman, bersahabat yang sangat baik kayak gitu. Tapi intinya ada hubungan yang paling kuat lagi nih. Ada misteri yang paling unik lagi. Ternyata ketika Dokter Ban dirasuki oleh Dokter Oh, ketika menyelamatkan nyawa Dokter Go, ternyata kristal kecil itu menyaksikan bagaimana proses Dr. Oh merasuki Dr. Ban kayak begitu. Jadi dia tahu persis bagaimana siapa yang sebenarnya menyelamatkan nyawa Dr. Go. Nah, akhirnya terungkap juga cerita itu.
Pertama, yang ini membuat keterkejutan dari dokterku adalah bagaimana ternyata proses itu ternyata disaksikan oleh dokter Kristal. Jadi proses perasukan ini bukan cuma Kristal yang tahu, termasuk kakeknya dokter Go, kayak gitu. Jadi cerita tentang dokter yang Indigo ini ternyata bukan hanya milik Profesor Cha, bukan hanya milik dokter Go, tapi juga dokter Kristal, kayak gitu. Dia jadi makin menarik ternyata. Oh iya, jadi kita di prank lagi tuh, ternyata yang bisa melihat hantu itu bukan cuma Dr. Go tapi juga Kristal, kayak gitu. Ini kan jadi makin menarik nih, makin tuh makin wah, makin nggak terduga gitu, bahwa saya sudah menduga bahwa dokter pertama yang merasuki Dr. Cha adalah Dr. Oh gitu. Tapi tidak menyangka bahwa ternyata Dr. Bang pun dirasuki oleh Dr. Oh juga, kayak gitu. Ya, jadi saling merasuki ini malah akhirnya proses pembedahan dari UGD itu selalu membuahkan hasil yang positif, kayak begitu. Nah, kita tentu saja masih menunggu ya selanjutnya bagaimana, apakah nanti dokter Kristal pun akan sering dirasuki juga atau bagaimana, kan sejauh ini kan belum ada gambaran bahwa dia walaupun dia indigo tapi dirasuki. Belum ada gambaran ke arah sana, tapi memang yang digambarkan hanya bagaimana hubungan dokter O lalu dengan dokter Cha, ya Profesor Cha, dan juga dokter Go, kayak gitu. Bahkan kita belum paham tuh tentang posisi dokter Ban, ternyata dia pun adalah dokter Indigo juga tuh. Tapi yang menarik adalah bagaimana muncul lagi kisah siapa dokter Jang yang pacarnya dokter Profesor Cha, ternyata sudah mulai paham proses hubungan antara manusia dan roh ini, sehingga dia mulai percaya bahwa dia selama ini berdampingan sebenarnya dengan roh kekasihnya Profesor Cha itu dengan sangat baik, kayak gitu, melalui kadang-kadang melalui tubuhnya Dr. Go, kayak gitu. Akhirnya dia berusaha malah ini mencoba makin di apa namanya diabadikan, bukan cuma diabadikan tapi bagaimana dijalin hubungannya lebih intens lagi. Dia betul-betul merasakan ingin secara fisik dia berdekatan dengan Dr. Go, tapi secara batinnya adalah itu adalah pacarnya Profesor Cha, kayak gitu. Namun di akhir episode 14 terjadi tragedi yang tidak diduga-duga, kayak begitu. Nah, kita masih tunggu apa tragedinya ya. Tragedinya sudah ada di episode 14, tapi kita belum tahu kelanjutan dari tragedinya ini apa. Nah, kira-kira teman-teman mengulik sendiri tragedinya apa, dan kita masih menunggu konflik apa lagi yang terjadi berikutnya. Karena pada akhirnya yang paling aktor antagonisnya sudah jelaskan ya, kakaknya Dr. Jang ya, yang memang kepala gangster kayak begitu. Lalu juga kakak sepupu dari Dr. Go sendiri yang menjadi kepala administrasinya juga bermain-main dengan kakaknya Dr. Chang itu, kayak begitu. Dan ini menjadi biang masalah, kayak begitu. Dan pada akhirnya yang menjadi korban tentu saja selalu yang menjadi peran utamanya adalah Dr. Go dan tentu saja Profesor Chang. Nah, kita masih tunggu kelanjutannya seperti apa, dan Anda juga saya kira harus menyaksikan film ini, drakor ini bukan drakor biasa menurut Babe, dan ini sangat menarik untuk dilihat, untuk dipirsa, kayak gitu. Karena ini betul-betul sangat memberikan energi positif untuk kita terkait pembelajaran tentang menulis kreatif, khususnya dalam menggali ide ya, terus melakukan riset sampai akhirnya kita juga melahirkan ide baru dan bisa melakukan riset berikutnya lagi, kayak begitu. Jadi ini benang merahnya tidak sekedar nonton film Korea, drama Korea, tapi kita mencoba menggali ide, menemukan ide baru, menemukan ide segar, lalu kita meramu ide itu sedemikian rupa, sampai ada kita harus melakukan riset tambahan lagi untuk menunjang film yang akan kita buat, khususnya film pendek ya, atau film panjang, menjadi lebih bergizi ya gitu. Tentu saja harus lepas dari bayang-bayang film Ghost Doctor. Nah, itu tentu saja menjadi caranya adalah kita harus mengulik film. Dan mengulik satu film ini ya, caranya seperti ini, harus lebih intens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.